Oke, adik-adik, I'm back. Sebelum lanjut ke dalam videonya, boleh dong gue minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subscribe-nya. Dan satu orang satu komen. Komen apa aja, Bang? Apa aja? Kita debat di kolom komentar. Kocak. Oke, adik-adik, ini dia hasil pertandingan ESL Snapdragon Pro Series season yang ketiga dari babak playoff di hari yang pertama, yaitu hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Di match pembukanya ada pertandingan dari lower bracket, yaitu Onyx Inspirat versus Yudo Red Giant. Pertandingan dimenangkan oleh Onyx Inspirat dengan skor 2 jendol. Di match keduanya masih dari lower bracket, Echo versus Bigetron Alpha. Bigetron Alpha harus tumbang di tangan Echo dengan skor 2-1. Kocak. Di match ketiganya dari upper bracket ada RSG Filipina versus Onyx Inspirat. Onyx Inspirat berhasil melumat habis RSG Filipina dengan skor 2 jendol. Di match keempatnya dari upper bracket, yaitu AP Brand atau Brand Inspirat versus Echo. AP Brand berhasil melumat habis Echo dengan skor 2 jendol. Oke, adik-adik, itu dia untuk hasil pertandingan ESL Snapdragon Pro Series season yang ketiga dari babak playoff di hari yang pertama. Kita lanjut untuk playoff bracketnya akan seperti apa. Check it out. Oke, adik-adik, ini dia playoff bracketnya, di mana Onyx Inspirat berhasil menumbangkan Yudo Red Giant dengan skor 2 jendol. Onyx Inspirat berhak melaju ke babak semifinal upper bracket yang berhadapan dengan RSG Filipina. Sedangkan Yudo Red Giant harus turun ke lower bracket. Di match keduanya di hari ini ada Echo yang berhasil menumbangkan Bigetron Alpha. Echo berhak melaju ke babak selanjutnya, yaitu ke babak semifinal upper bracket yang akan berhadapan dengan AP Brand. Sedangkan Bigetron Alpha harus turun ke lower bracket. Untuk pertandingan di semifinal upper bracket ada pertandingan Onyx versus RSG Filipina. Onyx Inspirat berhasil memenangkan pertandingannya. Onyx Inspirat berhak melaju ke babak final upper bracket, sedangkan RSG Filipina harus turun ke lower bracket yang akan berhadapan dengan The Bigetron Alpha. Di bracket selanjutnya di semifinal upper bracket ada Brand Inspirat versus Echo. Brand Inspirat berhasil melumat habis Echo. Brand Inspirat berhak melaju ke babak final upper bracket yang akan berhadapan dengan Onyx Inspirat. Sedangkan Echo harus turun ke lower bracket yang akan berhadapan dengan Yudo Red Giant. Oke, untuk pertandingan di lower bracket ya guys ya, yaitu Echo versus Yudo Red Giant. Siapa yang menang akan melaju ke babak semifinal lower bracket, tapi siapa yang kalah out tereliminasi. Begitupun juga pertandingan Bigetron Alpha versus RSG Filipina. Siapa yang menang melaju ke babak semifinal lower bracket, tapi siapa yang kalah tereliminasi. Besok bang matchnya ya. Untuk pertandingan Onyx Inspirat versus Brand Inspirat ya guys ya, siapa yang menang melaju ke babak grand final, tapi siapa yang kalah akan turun ke final lower bracket. Kocak lah. Harusnya menang sih. Siapa bang? Onyx Inspirat. Indo Pride adik-adik. Saatnya kita Indo Pride bela tim-tim Indonesia di ajang turnamen ESL. Oke adik-adik, itu dia untuk playoff bracketnya. Kita lanjut untuk jadwal hari besok, hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Untuk match pertamanya ada pertandingan dari lower bracket ya guys ya, laga hidup dan mati, yaitu Echo versus Yudo Red Giant, yaitu pada pukul 13.30 GMT plus 7. Ini udah WIB, jadi 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Gunakan sistem best of 3 BO3. Siapa yang menang melaju ke babak semifinal lower bracket, tapi siapa yang kalah langsung out tereliminasi. Di match keduanya ada pertandingan RSG Filipina versus Bigetron Alpha, laga hidup dan mati juga bang ya, yaitu pada pukul 15.20 waktu Indonesia bagian barat. Siapa yang kalah tereliminasi out. Otak. Prediksi lo bang. Prediksi gua sih Bigetron Alpha masih bisa memenangkan pertandingannya lah. Otak. Indo Pride bang, Indo Pride. Kita lanjut di match ketiganya untuk hari besok, hari Sabtu, ada pertandingan dari final upper bracket, yaitu AP Brand atau Brand Inspirat versus Onyx Inspirat, yaitu pada pukul 18.05 waktu Indonesia bagian barat, menggunakan sistem best of 5 BO5 ya guys ya.
Untuk pertandingan AP Brand dan Onyx Esport itu menggunakan sistem best of 5 BO5 karena final upper bracket. Ocak. Siapa yang menang melaju ke babak grand final, tapi siapa yang kalah turun ke final lower bracket. Jadi besok kalaupun Onyx kalah lawan AP Brand, tetap masih bisa melanjutkan ke babak selanjutnya ya guys ya. Yaitu kalau mau ke grand final harus turun dulu ke lower bracket. Kocak. Harusnya sih bisa menang mudah lah Onyx Esport ya gak sih. Oke, adik-adik kita lanjut untuk di match keempatnya. Ada pertandingan dari semifinal lower bracket ya guys ya. TBD versus TBD, yaitu pada pukul 21:55 waktu Indonesia bagian barat. Semakin malam, mungkin bisa saja semakin subuh bang jamnya, bisa saja. TBD versus TBD bang, siapa versus siapa bang? Menunggu pertandingan siapa tim yang menang. Echo versus Yudo Red Giant, dia akan bermain lagi di match keempatnya. Dan siapa lawannya? Menunggu pertandingan tim siapa yang menang antara RSG Filipin versus Bigetron Alpha, akan bermain lagi di match keempat ya guys ya. Kocak. Gila, pukul 21:55 jam 10 malam. Kocak. Kalau bisa mah jam 4 subuh aja lah sekalian. Udah mulainya setengah 2. Kalau emang ada jadwal kayak gini harusnya itu mulainya lebih pagi ya gak sih. Kalau bisa mah jam 7 pagi lah. Kocak. Jam 10 malam gua udah tidur. Oke adik-adik, itu dia. Segitu aja informasinya tentang hasil pertandingan playoff bracket klasemennya dan juga untuk jadwal hari besok. Segitu aja informasinya. Semoga bermanfaat, tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain. Jika ada kesamaan lama, latar dan belakang, itu hanya satu pabrik di belakang. See you next video, see you and goodbye, see you and bye-bye. RRQ, jaya, 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 jaya.